segala aktivitas. Beriringan dengan terbitnya matahari, manusia berlomba mengejar rezeki yang ditebar tanpa batas. Kehidupan memaksa setiap insan untuk mampu beradaptasi dengan realitas. Hidup lingkupnya suasana dan beragam transaksi yang ada adalah bukti bahwa manusia berdampingan erat dengan beragam komunitas sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat. Sektor pertanian dan perikanan memiliki peranan yang penting dalam mendukung perekonomian ketahanan pangan yang berkelanjutan. Mengingat besarnya sumber daya pangan yang dimiliki, masyarakat Indonesia telah memanfaatkan keanekaragaman alam hayati yang ada. Para pejuang ekonomi mampu meningkatkan perekonomian masyarakat menjadi meningkatkan produktivitas secara nyata. Wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sudirman. Di sini posisi saya sebagai pengepul udang. Sebelumnya saya juga menjaring udang dan saya melihat potensi di tempat ini cocok untuk dibuka usaha penampungan udang. Sehingga saya memberanikan diri untuk membuka usaha pengepul di sini. Karena saya melihat layang agak sulit dalam menjual hasil tangkapan udangnya ke kota, yang di mana biasa mereka tempuh 1 jam lebih. Dengan adanya saya, mereka lebih mudah dan cepat untuk menjual hasil tangkapannya. Awal mula modal usaha ini, saya dapatkan pinjaman dari kredit KUR di BRI sebesar 15 juta dengan bunga yang rendah. Selang 2 tahun saya mendapatkan kepercayaan lagi dari BRI untuk modal skala menengah. Dari kredit ini usaha saya mulai berkembang pesat. Dari perkembangan usaha ini, saya dapat membuka lapangan pekerjaan kepada masyarakat setempat. Usaha ini harapan saya ke depannya bisa lebih membantu perekonomian dan pemberdayaan masyarakat setempat menjadi meningkat serta menciptakan pahlawan perekonomian masyarakat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih